Sinyal aku lagi nggak bagus. I don't know why. Tapi kayak kayaknya kurang deh. Kayak agak nge-lag gitu sih harusnya hari ini. Halo guys. Mana nih komen. Komennya ada di mana? Oh ini. Halo. Udah mandi belum Kak Indah? Udah nih, rambut aku basah. Kamu udah mandi belum? Cerah kayak masa depan aku. Asik. Pede banget ya. Gak apa-apa. Bagus. Mana aku? Mana Indah? Indah. Ini dia. Kalau nge-lag ya, berarti emang nge-lag sih. Karena sinyalnya hari ini gak bagus. Kayaknya karena hujan kah? Tapi hari ini cerah. Cerah, tapi gak tahu sih ntar siang. Soalnya kemarin juga cerah paginya. Siangnya hujan. Tapi sorenya cerah lagi. Indah tumben muka lagi cakep ya. Aku kurang tengah gak sih? Yap. Assalamualaikum Kak Indah, salam dari Binjai. Binjai ini apa ya? Biar aku cari dulu. Binjai viral. Suka bilang salam dari Binjai gitu. Halo, hai semuanya yang baru datang. Ya, asik yang baru datang gitu. Ih, sinyalnya lama banget nih, lemot. Lagi kenapa ya? Tumben banget, tuh kan lagi pada SR juga. Aku Kak Onil, Kak Lulu. Halo Nadia Putri. Halo, hai semuanya. Hai Lisa Dwi Nur Utami. Cynthia, di warung Kak Indah langsung mandi. Kamu belum mandi jam segini? Mentang-mentang udah mandi. Kak Indah gak kelas hari ini. Hari ini hari Jumat. Enggak, aku gak kelas. Aku cuma sampai Kamis kuliahnya. Tapi sampai sore. Kalau Senin sampai Kamis tuh sampai sore. Jadi ya Jumatnya gak ada. Gimana kuliahnya Kak? Lancar, alhamdulillah. Pagi Kak Indah, pagi Kak Ari. Pagi Kak Miftahul Falah. Kak Indah gak ada kelas. Tadi udah aku jawab, apa harus aku ulangi Kak Disa? Indah, aku lagi pulkam dong ke Lempur Mudik. Oh ya? Kamu orang Kerinci. Keren. Keren.
Depay. Oh iya Depay, tanggal 22 ya, selamat ulang tahun Depay. Aku lihat tadi malam kamu nge-tweet yang udah jam 12 itu kan. Selamat ulang tahun. Semoga hari ini lancar ya, Ndah. Aneh banget nih, kenapa gitu? Tumben banget, alhamdulillah. Indah bay, aku mau kelas, gurunya galak nih. Oh iya, Kak Olivia. Semangat ya kelasnya. Sinyalnya jelek banget, kenapa? Gak tahu, tanya aja sinyalnya. Tapi dia aku gak jelek sih di sini. Sini gak apa-apa. Bagus. Lancar. Wajah aku tidak ngeblur. Aman. Sinyal kamu kali. Kak Indah, aku ulang tahun 20 Maret. Sama kayak aku dong. Zaki Baim, selamat ulang tahun Kak Depay. Depay aja Zaki. Kayaknya tuan kamu deh. Di aku juga gak lag tuh, katakan Nazwa Putri. Aku lupa. Bentar, kita harus login WhatsApp dulu. Indah makin kinclong. Kayak karena cahaya mataharinya deh. Nah, ini baru nge-lag. Oh enggak. Agak-agak kuyang agak-agak berhenti gitu gak sih? Who cares? Pagi Mega Megaman Rindu. Sinyalnya jelek soalnya yang cakep cuma kamu. Lag ya yang lag, ya aku juga nge-lag. Ya gimana ya, nge-lag emang. Sini juga nge-lag. Sabar ya. You guys, you. Tuh, ternyata aku tuh masih nge-lag. Di sini juga masih nge-lag. Di kalian enggak lagi, di aku masih. Emang sinyalnya emang kayak berasa sangat berbeda lah dari biasanya. Gitu aku buka YouTube dan lain-lain juga bermasalah. Tuh. Jadi aku terlihat enggak di sana? Enggak nge-lag katanya. SR jam 12 dong, nanti masih kuliah nih. Ah, nggak bisa, aku hari ini show BD. Jadi aku harus pergi jam ya siang, terus nanti malam kan pasti pulangnya lama ya. Maksudnya kayak jam 9 dan ya takutnya nggak keburu jam 10-nya. Lancar atuh, oh iya, berarti di sini sih jalan siang. Galik kok kelihatan cantiknya sih. Ya aku nge-lag. Ya udah enggak apa-apa, aku lihat di sini aja. Aku baru selesai sekolah SMA. Maksudnya kamu baru selesai sekolah hari ini. Untuk hari ini doang kan? Waalaikumsalam. Hari ini ngincer motor. Oh, Kak Erpian hari ini jumatannya ngincer motor Supra sama sendal hitam. Bagus. Makin meningkat ya. Mereknya juga diperhatikan ya, Kak Erpian, sendalnya.
Indah, besok weekend. Oh iya, weekend buat kamu. Selamat weekend. Indah show hari ini, aku bede. Aku show yang beneran show itu besok sama Minggu ya. Besok itu besok apa? SNM, besoknya lagi RKJ. Hai Kak Efros. Indah, tumben SR pagi lagi. Iya, soalnya kan harus SR dan aku nanti show. Terus show hari ini tuh mulainya jam 5:30 ya. Terus takut nanti pulangnya mepet banget ke jam 10. So ya. Yeah. Kak Indah libur kuliah hari apa aja? Pokoknya aku kuliah tuh hari Senin sampai Kamis. Aku besok libur sekolah, Kak Indah. Kamu gimana? Ya, aku juga libur lah. Kalau kuliah tuh hari Sabtu pasti libur gak sih? Eh, mana perginya? Aku tertekan MTK, tolong. By the way, girl, kamu itu kelas berapa ya? Apa aku pernah nanya tapi aku lupa. Harus SR tiap hari. Harus. Besok SR nggak? SR. Makanya ini tuh kayak nyari celah aja gitu. Kalian kalau nggak bisa nonton nggak apa-apa, guys. Maksudnya kayak kalian tidak wajib untuk menonton karena semua orang, karena waktunya yang kadang-kadang jam segini, kadang-kadang jam segitu, itu bikin kalian susah kan untuk menyesuaikan dengan jadwal kalian. Tapi semua member harus SR tiap hari. Seperti itu. Emang gak ada yang cerita? Kainda sarapan apa? Aku sarapan sereal. Kainda aku lagi on the way sarapan. Sarapan ngomongnya on the way ini berarti kamu sarapan apa nih? Lontong. Besok SR jam berapa, Kak? Ah, ini aku belum tahu, tapi besok tuh selesainya jam 6 ya. Bisa malam sih, tapi kalau misalnya malamnya ada latihan ya nggak bisa, berarti pagi lagi. Tapi itu harus lebih pagi lagi. Program SR, program gue tuh program wajib belajar. Program SR tiap hari ini sampai kapan, Bun? Sampai Desember habis. Sampai tahun 2021 habis. Kak Indah, besok aku mau lomba. Lomba apa, Dela? Semangat ya, Dela. Lomba apa, by the way? Wah, ternyata emang disuruh SR tiap hari. Betul. Kabar Lotso gimana, aman? Lotso? Ini. Indah, di sana ada banyak pohon pisang nggak? Di sana nih di mana? Di rumah aku. Gak ada. Apa tidak capek? Sebenarnya nggak capek sih, maksudnya kayak ini hanya kehidupan pada umumnya. Indah aku ultah Kinur. Selamat ulang tahun Kak Kinur. Kak, umur kamu berapa? Jadi 22 kah? Kinur 22 nih, 22 gak umur atau tanggal 22? Oh, tanggal 22, sekarang tanggal 22. Iya. Umur kamu berapa? Hai Kak Sobat Halu. Gak ada program juga Indah SR terus. Betul, tapi gak tiap hari juga sih, tapi apa tiap hari? Itu dulu, bulan apa tuh yang lagi seringnya? Satu kali SR bisa buat nonton satu episode.
Drama Korea, betul. Oh my god, hari ini you misal. Yay! Temen lu yang ngechat. Program SR-nya buat apa, guys? Buat ada yang tahu enggak? Enggak mau, aku enggak mau kasih tahu. Bulan Agustus. Oh iya, pas zamannya lagi ini lagi apa sih namanya tuh? Lockdown. Jangan-jangan disuruh live showroom tiap hari gara-gara kamu. Gitu ya, ini aja bisa tiap hari live showroom. Kalian tuh harus gitu, gitu. Gak lah. Kinda nge-ship siapa di hospital playlist? Aduh, aku tuh kalau nama-nama karakter hospital playlist itu lupa. Aku taunya nama asli mereka malah. Aku nge-ship Kyungho sama, nah kalau apelnya aku tahu. Iksun, ya. Iksun. Yap, itu betul. Hey, by the way, hari ini Girls Planet 999 gak sih? Oh, yay! Kalian dukung sama aja, guys. Aku akan naro ini deh. Mashiro, ya gak sih namanya Mashiro. Chaehyun, terus Dayeon, terus Xiaoting, terus Eugene, terus Hikaru. Oke, tiga lagi tuh Yurina deh kayaknya, Yurina. Terus yang dua lagi tuh aku open aja sih, terserah. Bisa-bisanya kayak aku yang ini. Ya, yang dua lagi terserah. Tapi kayaknya aku akan setuju kalau Mia. Mia itu lucu gemes. Mia boleh. Terus siapa lagi yang kalian suka? Apa Yeso ya? Hari ini 17. Yeah! Yes, yes, yes. Hari ini 17 rilis MV. Sayang banget guys yang ini bisa reaction gak sih? Tapi aku gak tau dia jam berapa ya? Yeso aja, dia pikwo ya. Yeso boleh, aku juga suka Yeso. Iya, Mia masih kecil lucu. Iya, gemes. Gemoy. Indah, hari ini udah kegiatan kah? Kegiatan? Kalau orang Wijaya, kegiatan apa? Kegiatan JKT? Belum lah. Kak Indah, aku izin pindah showroom dulu ya. Oke, okay. Emang siapa yang lagi showroom sekarang? Pun itu apa? Pun? Member BNK enggak? Bener-bener ya, oh Kak Adel, ada Kak Adel. Tuh kan, ada showroom. Ada Kak Adel, ada Kak Onil, ada Kak Lulu masih yang tadi. Kak Adel baru join. Tuh. Ada show hari ini dah. Hari ini aku BD ya. Yeah. Teng teng tereng tereng teng 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 teng. Oh, hari ini tuh kan hari ini tuh ada ulang tahun Kamira. Jadi beneran deh jam 10 tuh enggak mungkin bisa. Aku habis ikut upacara Hari Santri Kak Indah. Oh iya. Yeah. Kak Indah temenin aku sekolah boleh, boleh Asti. Emang kamu kelas berapa? Semangat kegiatannya Indah. Makasih. Kak Indah, kalau video call kita bahas apa ya? Kamu maunya bahas apa? Terserah. Kamu mau aku yang ngomong atau kamu yang ngomong? Kadang tuh karena satu detik ya, satu detik. Satu detik ngomong apa? 50 detik kalau satu tiket 50 detik. Itu kayak aku bingung apa aku yang harus ngomong atau kamu yang harus ngomong. Karena kalau misalnya kamu mau ngomong sesuatu, kamu harus bilang dulu gitu loh. Daripada kita hening, aku takut hening kan.
Dia kayak, "Kak, hari ini aku yang ngomong ya," gitu. Kadang karena aku udah ngajak dia ngomong duluan, dia tuh mau ngasih tahu sesuatu dan jadinya nggak jadi. Kak Indah, aku lagi sarapan pecak ikan. Apa itu pecak ikan? Aku malu video call sama Indah. Ah, ideo, malu-malu, sok malu-malu. Kak Indah semangat, makasih Rev. Pergi jam berapa Anda? Jam... kayaknya jam 1:30 deh. Ina semangat bedenya. Ya, thank you ya. Langsung pada report ya kalau ada yang spam. Ah, ini yang kalian omongin. Bentar. Ikut. Indah, iya Kari, ai. Mama Depi apa kabar, Ndah? Mama Depi baik. Alhamdulillah. Tadi barusan tadi dia telepon aku. Indah SR dari jam berapa? Dari jam berapa ya tadi, guys? 9:59. Indah tanggal 10 kemarin SR enggak? 10 kemarin. Aduh, aku lupa. Emangnya kenapa? Ko Nadim gak apa-apa kan nonton SR sambil sekolah? Mana Ko Nadim? Ada kami ibu kah? Kak Indah mau ikut makan mie tulang gak? Aku traktir. Mie tulang? Mie tulang yang mana ya? Aku gak pernah nyoba deh kayaknya. Salwa awa parah banget Kak Indah, hari ini belum waro aku. Emang iya? Urkila, Kak Indah aku belum di waro nih, kamu aja baru masuk, iya gak sih? Kak Indah SR-nya sampai jam berapa? Sampai jam berapa ya bagusnya? Nonton SR Kak Indah sambil ngawas tes PPDB? Apa tuh PPDB? Kak Indah SR sampai sore kan? Iya, betul, sambil dede ntar aku pegang handphonenya ya. Rifan, tim gak pernah di waro Indah. Oh iya benar, kamu kayak emang gak pernah di waro deh. Aku tidak merasakan pernah mewaro Karifan. Halo Karifan. Bagusnya sampai jam 12.34. 1.234. Jam berapa tuh? Kak Indah bentar dulu ya, guru aku mau masuk kelas ya. Ih, kepencet. Kak Indah belum mandi ya? Aku udah mandi, liat rambut aku basah. Kamu kali yang belum mandi. Apa nih tadi ada yang bilang gak semangat? Gak semangat hari ini belum di waro Kak Indah. Hai Raya, bukan hari Raya. Tumben viewers gak sampai 1.000. Is it something important? Gak penting guys, viewers. Maksudnya ya tidak untuk di iniin lah. Oh, viewersnya belum nyampe ini. Dua orang itu gak apa-apa, aku tetap showroom. Indah, ya, Kariskia. Halo, Valex. Sampai jam 1 biar lihat SR kamu sambil Jumatan. Astagfirullahaladzim.
yang penting bentar-bentar aku harus balas ini diskusi kelompok. Iya-iya aja, kita tim iya-iya. Ah iya, bagus. Kak Indah, gimana caranya biar nggak oleng ya? Kamu oleng ke siapa? Hai Kak Faruhan, WhatsAppku balas dulu Kak Gorilla. Anjis. Iya, betul. Rahmat Hidayat Indah. Salam dari Sukoharjo. Kak Rahmat Hidayat, kamu bot apa enggak? Inter Indah masih pada tidur. Kita udah sangat apa sih namanya? Udah sangat lupa aku namanya lagi. Sangat melek. Bukan. Kocak temen-temen aing. Sorry, gak boleh pakai aing katanya. Enak banget buat aja di waro Badi. Halo Kak Badi. Kita Cenawila saya absen. Oke, isi ya form absennya. Indah besok live-nya pagi juga. Itu tuh belum tahu. Kayak kalau kalian nanya satu hari sebelumnya, ya aku tidak bisa menentukan dengan jelas. Tergantung besok. Yang jelas aku SR sih. Pasti. Aku bangun demi SR Indah. Bohong. Kemarin ngapain aja sama Kam? Kemarin pergi ke kafe aja. Terus abis itu kita pergi ke mall. Tapi akhirnya udah pulang. See you bulan depan dah. Oh iya, Kak Rizky ya. Oke. Hanif, aku kurang waro Indah. Karena Hanif gak kerja. Indah, semangat BD-nya. Salam dari Binjai. Ya, makasih Binjai. Kapan-kapan aku ini ya berkunjung. Bentar lagi kita harus ini. Sebenernya tuh aku agak lupa sih hari ini ada diskusi. Cuman diskusinya emang dari chat. Oke, okay, let me see. Kalian bilang apa ya? Bagaimana? Saya sudah memberikan pendapat saya. Indah, anyong, anyong. Ibu Im. Minggu ini berapa show dah? Minggu ini aku... berapa ya? 2 kalau sama BD berarti 3. Aku WFH, ya tetap aja kan kerja, work juga namanya. Kak Indah kalau kesel lucu banget. Emang aku pernah kesel? Aku kesel, aku sabar banget anaknya.
Kak Indah pernah main ke Bali kah? Main pernah sekali. Tapi aku kayak nggak pengen ke Bali lagi gitu loh. Maksudnya kayak biasa aja sama Bali gitu. Aku malah lebih kayak pengen ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang-orang tuh. Kayak misalnya Bangka Belitung. Aku pengen ke Bangka Belitung. Ke Papua, tapi jauh banget. Kalau live showroom dibatasin nggak waktunya sama JOT? Nggak sih. WPM? Kalau ngetik berapa WPM? Apa tuh berapa WPM? Kalau aku seringnya ke Bali G. Bali G? Minggu depan aku udah praktek, Kak. Praktek. Makanya jadi anak bahasa, prakteknya ngomong. Speaking. Baru kemarin nilai speaking aku bagus, guys. Oh my god. Ini emang nyambung congkak time. Congrats, thank you. Indah, ya Kak Sombri Andet. Kan tadi udah aku panggil gak sih? Keren. Hidup anak bahasa. Kapan ya bisa ke teater JKT48? Oh, aku sambut banget JKT48. Masih gelap gak sih? Masih like ya? Miring, ya betul, miring, gak tahu kok bisa gini, keren aja gitu kalau miring. Tapi aku jalan nggak, kondisinya aku nggak jalan sih. Kameranya miring, nggak, ini kayak otomatis gitu tadi, nggak tahu kenapa. Harusnya udah bener sih. Set already good or not? Udah bisa. Kan? Sorry banget ya, emang wifi-nya itu like lagi mengakui sih saya. Lagi ada perbaikan kali ya. Ya ter ini hujan kemarin kali. Sampai mana kita tadi? Tadi kita ngomongin apa ya, guys? Kalau hari Jumat gini anak-anak yang kuliah atau sekolah itu sampai jam berapa ya? Apa setelah sholat Jumat lanjut lagi atau udah sampai sholat Jumat aja? Indah Seventeen keluarin MV tuh sekarang. Tim 12 ya? Kamu jangan bohongin aku, nanti aku marah. Apsa. Kamu bohong. Mana? Oh my god, ada.
ini kan, ini kan, ah nggak ada, 10:58, nah setelah pengingat, oke, okay. Kita nonton, kita nonton, 10:58 guys, bentar lagi, 10:58 ini 10:58 malam atau ini, coba aku cari dulu deh, kita cari dulu, kita cari dulu dia jam berapa. 17 MV release. Iya benar, 30 menit lagi katanya. Oh, oh yeah. Ulala. Kayaknya 10:58 tuh waktu Indonesianya sih. Waktu internasionalnya udah disesuaikan. Oh. Eh, kita nonton nanti ya, kita nonton nanti ya. Kita nonton nanti ya, guys. Jangan lupa streaming. Yay. Indah, apa lagi? Tidak ada. Kenapa Cheryl dipanggil Cici, Eve dipanggil Kak? Ya, aku pernah bertanya itu sih, maksudnya kayak Cheryl. Mungkin karena nggak cocok kali sama namanya, kayak Cheryl, Cif, Cheryl. Cocok sih, nggak tahu lah. Indah, aku nanti jemput ke teater ya. Aku nge-send secret number sama Twice Kak Indah. Oh, secret number kalau nggak salah mereka punya member baru ya? Ciip kurang cocok sih. Iya makanya, kayak tuh nggak cocok sama namanya sih, Ciip. Ciip, Ciip. Susah. Kayak susah, kayak kayak lidah kamu tuh kayak terpelintir gitu. Aku lihat ini dulu. Aku lihat tuh guys, aku dulu. Sebentar, sebentar, cekaman, cekaman juga saya yo. Cekaman mananya langsung udah tes kan kalau sebentar pasti emang iya benar-benar itu oh sih tinggal ngomong kalau rasa kayak tinggal writer jatuhnya kayak ngegibah nih tugas. Oke, okay. Aku baca. Sudah pada tuir. Siapa pada tuir? Sian Blue. Sian Blue jelek kata Tatang Sudarman. Tahu Vivis namanya kenapa itu sih? Tahu 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 Cindy Anha sama Umji ya. Indah YLYT. Kita pakai singkatan kan? YLYT. Kelarin dulu aja tugasnya dah. Enggak, ini sebenarnya tugasnya easy peasy lemon squishy. Jadi ini tuh kayak diskusi kelompok. Tapi ngebahasnya kayak compare artis gitu. Jadi kayak kita lagi ngebahas perbedaan artis-artis antara dua artis. Tau apa? Isyana sama Raisa. Kak Isyana sama Kak Raisa. Tugas lagi banyak nah? Enggak. Sebenarnya tugas aku tuh kayak santai-santai banget gitu loh. Kalau Fernan cakep enggak? Udah, cakep lah.
Heels? BSD Twice siapa kak? Mina, Sana, Momo, Cilain. Tim Isyana. Apa ya perbedaan Isyana sama Raisa? Ayo guys. Katanya first start with her own single, she Raisa start being a vocalist for a band. Senang deh udah offline tapi takut sama cuttingnya. Kenapa takut? Gak usah takut, kita sama-sama manusia. Ih sama, aku juga biasin Mina Twice. Oh iya, aku suka banget Mina Twice. Kak Indah, kapan ada private talk? Enggak tahu aku. Tanya JOT ya. Itu yang komen SR nomor 1 valid banget. Kalau Raisa udah menikah, kalau Isyana belum nikah. Raisa, Isyana udah nikah. Yang berbobot dong, tolong. Kayak misalnya gimana dia pertama kali masuk ke industri musik atau gimana dia sekolahnya gitu. Satu nikah, satu lagi belum nikah. Gimana? Masa aku tulis satunya udah punya anak, satunya belum gitu. Tuh genre-nya. Apalagi ya. Indah, tips menang war tiket teater dong. Ah, nggak tahu. Emang itu gimana sih? Kalau aku pernah apa ya kalau war tiket? Oh, itu tuh sama kayak kalau misalnya 10-10 atau 11-11-nya online shopping ya. Kayak udah mencet terus tiba-tiba nggak bisa. Emang sekarang berapa penonton ya? Isyana suka belibet kalau ngomong. Isyana tuh lebih ke petakilan gitu nggak sih anak-anak, kalau Raisa tuh kayak dewasa gitu. Tapi Isyana lucu. Kak Indah video call kapan? Aku belum dapat juga jadwalnya sih. War tiket sama rebutan KRS sama gak sih? Ya, mirip-mirip sih. Isyana kocak banget, kalau Raisa elegan. Iya benar-benar elegan. Iya elegan. Ini yang dibicarakan apanya, sifatnya apa, karir? Sebenarnya terserah. Cuman kayak yang berbobot aja gitu ya. Yang tadi yang dia bilang satunya udah nikah, satunya belum, itu kayak skip ya. Kalau Isyana udah nikah, maksudnya kan tau lah ya arahnya kemana gitu, yang gampang. Penawar tiket LAR, apa ini? NCL, 1 menit udah habis, ya gitulah kira-kira ya. Ngomongin menurutku karir lebih berbobot. Iya, lebih ke gimana dia pertama kali iniin karir. Misalnya kayak Isyana tuh dari ngeluarin single langsung. Kalau Raisa kan dia masuk band yang dulunya Fiera ya. Gitu. Seperti itu ya kira-kira. Apalagi ya? Indah, salam ke Mama Devi. Oke. Gak ada perbedaan, sama-sama cakep. Halo, jagung. Kak Indah, aku sayang Ray. Ya, aku juga sayang Ray. Bentar.
Mama Devi udah kenal aku belum? Emang aku bilang aku mau kenalin. Viera jadi keinget dia. Ah, kenapa tuh? Indah Nakio main drama loh. Oh ya? Drama apa? Kak Indah sering lihat mention TikTok nggak? Sering dong. Indah laptopnya depannya. Kak Indah, sayang aku datang. Ya sayang, sayang. Kenapa kamu baru datang, sayang? Kak Indah, guru MTK aku gak masuk, jadi aku bisa nonton kamu. Oh, selamat. Kamu pasti seneng banget. Ya ampun, kalau sekolah tuh emang paling seru tuh emang offline sih kalau kataku. Selamat ya yang udah bisa offline. Apalagi yang kayak baru masuk setelah offline gitu. Bagus, kamu beruntung banget. Kayak 3 tahun itu aja berasa bentar, terus dihapus lagi. MV, ya MV-nya bentar lagi rilis. Aku udah bilang tadi, kamu telat. Aku bilang, nanti aku nonton sih. Minggu main gue upload foto dan cakep banget, kayak cakep banget, kok bisa gitu. Bisa sih, cuman kayak cakep banget. Aku tuh sekarang sudah bisa mengatakan dengan percaya diri kalau aku ya sekarang minggu banget. Kayak Anbin tuh tidak menggetarkan hatiku lagi gitu. Kayak ya sekali-sekali doang sih, kayak keinget dejavu gitu. Dejavu kayak, oh aku pernah bucin sama Anbin gitu. Oh my god, bisa-bisa kamu berpindah ke lain hati, aku merasa bersalah. Poster teaser Wonder mirip aku lah. Aku suka Indah Modeyanto. Apa maksudnya Kak Yanto? Kak Indah masih kuliah daring. Masih. Indah, aku mau kirim martabak buat Mama Devi. Mama Devi sukanya keju double, tapi kejunya harus double, mintanya double. Indah, coba keluarkan suara ngebasmu. Ngebas? Maksudnya? Ini suara ngebas aku nih. Ini udah suara ngebas aku. Indah, Modeyanto lucu banget. Apa Modeyanto? Aku bahkan nggak tahu Modeyanto maksudnya apa. Kapal Minwoo adalah visual terbaik. Iya, yeah. Boleh deh. Aku suka juga. Aku suka hip hop line. Team salah. Hip hop team. Semuanya biasku. Mau kenalan sama Mama Devi biar dibawain deketin Ray. Tapi kamu jangan nyebut umur kamu ya. Indah Modeyanto itu yang didubbing ya. Oh itu. Iya kah? Ya itu maksudnya. Mama Devi sukanya kacang. Betul, KLD. Kalau Papa Dison sukanya keripik singkong. Yang asin-asin itu. Coba deh cek akun Kak Pandu. Kak Khairul guys. Ah, kayak yang Kak Khairul kah? Iya enggak? Yang suara aku diganti. Itu kocak sih. Lima menit lagi. Aku nontonnya di sini apa di laptop ya? Di sini kali ya.
Indah kau udah nggak di mobil ya kali? Emang perjalanan dari Jambi ke Kerinci 12 jam masih di mobil. Indah suka nonton drakap nggak? Drakap tuh apa? Rey kenal aku nggak? Nggak kenal Dinda. Emang Rey lahir tahun berapa kak? Rey lahir tahun 2010 tanggal 2 Maret. Tuh Indah sendiri bilang kocak. Dia lucu-lucu, lucu kok. Itu suara siapa by the way? Emang kayak voice suaranya bukan diganti kan? Kayak emang dibikin filter pakai filter gitu. Ya kan? 12 jam ngelewatin apa aja? Ngelewatin bukit. Banyak yang kita lewati. Jalanan berliku. Tapi aku lebih suka perjalanan Jambi Jambi Kerinci daripada Kerinci Padang. Walaupun kayak sebenarnya Kerinci Padang tuh lebih dekat, kayak cuma 6 jam. Tapi lebih berkelok-kelok, gak suka. Udah nonton My Name belum? My Name ini yang ini ya, yang An Bo Hyun sama So Hee. Beda 4 tahun sama aku 2006. Ya kamu mau sama ini juga. Yang Xie-Xie didubbing sama Pandu itu. Oh iya. Oh iya, itu didubbing. Itu didubbing atau di filter sih suaranya? Itu suara Pandu, enggak, bukan apa yang berulang. Oh, itu suara ke Pandu. Berarti Ray masih kelas 6 SD ya kak? Betul, tahun depan dia SMP. Oh my god, my little brother udah gede. Lewat gunung ya? Apa ke Kerinci? Suara WhatsAppmu bikin linglung ya, kirain di aku. Suara aku kayak patah-patah gitu gak sih? Suara aku. Sinyal aku. 2 menit lagi! Dubbing itu suara Kak Pandu. Oh, suara Kak Pandu. Oke. Yeay. Bentar lagi. 1 menit lagi. Bentar aku keluarin dulu showroomnya, nanti kedengeran suara aku. Opa. Opa Gangnam Style. Ting 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 ting. Harusnya udah ada. Kok belum? Kok belum? Bentar lagi katanya. Ada ini ntar. Ada hitungan mundurnya lagi. Lama.
Masih lama. Kalau gitu bilang aja jam. Bener-bener nih. Oh, maksudnya dia mau jam 11 tepat, tapi dia nyuruh kita nungguin di sini. Bener-bener loh. Ah, lama. Entar lagi. Ini berangkat jam berapa? Jam 1:30. Koreonya di spoiler duluan sama Min. Bukannya di TikTok emang udah ada ininya ya, TikTok challenge-nya ya? Itu bukan koreonya kan? Oke, bener lagi. Let's go. Siapa yang ngedit?
Minggu lebih banyak. Ya. Apa aku tadi kelewat, bukan Minggu. Kita ulang. Apa aku gak ngeliat Minggu tadi? Minggu kurang banyak. Cakep banget sih. Oh my god. Lama. Empat detik cuman. Dikit doang. Kamu tuh menyanyiakan kecakapan dia. Kenapa Minggu? Cuma dikit doang. Tapi yang lain juga nggak usah dipotong juga. Maksudnya kayak diperpanjang aja nggak sih? Ah, Fernan. Ih, bener tahu Minggu cuma itu doang tadi. Eh, Wenbu, apa agak? Jake ini mirip siapa ya? Taruhan banyak di sini. Apa sih itu sama teman karena aku benar-benar mencari Minju jadi. Memperlihatkan mana Minju lagi. Ini cuma ada pas dance-nya doang. Ah, ada tuh di depan. Eh, cakep. Ah, bersinar terang. Tuh. Escape lagi. Oh my god, gak sabar lihat romance-nya. Sangat-sangat US-nya. Minggu tadi aku yakin yang pakai helm kayaknya sih iya tuh udah hilang. Udah doang. Kamu Minju cuma yang tadi doang. Itu beneran yang tadi. Sudah aku lihat dengan benar. Ternyata beneran dia menitu. Weh. Why? Why? Kenapa kamu melakukan ini kepada aku? Lihat-lihat. Kalian harus lihat ini. Lihat-lihat. Iya. Aduh Minggu, sayang sekali kamu cuma bentar. Jangan lupa kita like. Kita like. Like. Kita like. Yeah. Ah, Minggu. Ih, cuma 3 menit lagunya. Pantas. Hah, cinca. Minggu blockingnya di belakang ya. Teng. Minju cakep banget. Minju.
harus lihat. Chat grup dulu. Hey, mati. Mati. Chargernya. Bentar. Mayan lagunya. Jangan main-main dong, bagus. Gak terima kita main-main. Apaan main-main? Satu, anyway, in the best way. Aku mau balas ini dulu. Please jangan lupa streaming 7 7 7 17. Jangan lupa streaming bukan dari Inggris, tapi dari sini guys. Aku tuh harus mencari perbedaan Isyana dan Raisa. Perbedaannya Isyana Saraswati berkenaan dengan Raisa bermula karena fans saling serang. Ah, mata. Iya. Ya, fans Isyana sama Raisa ini sering saling serang gitu ya. Balas WA aku dulu Kak Indah, alah. Segudang prestasi mulai dari kualitas hingga produktivitas. Nah, Shana mengawali karir. Mengawali karir. Bisa dapat dikatakan menjuarkan album pertama Raisa dijuarkan pada tahun 2011. Oke. Musikalitasnya ini masih jauh musiknya serupa. Oke. Sudah prestasi juga sudah. Lah, enggak ada lagi. Udah semua.
kenapa pada ngomong di sini. Guys, tolong, apa perbedaan Isyana sama Raisa? Fashion. Kemampuan menyanyi. Indah, kenapa kamu sangat indah? Ya, betul. Aku tuh selalu gak tahu mau jawab gimana. Kenapa kamu sangat indah? Cina nemenin aku tugas, oke. Iya, kalian nemenin aku tugas juga, oke. Aku tadi nanya Raisa sama Isyana perbedaannya apa, tapi gak ada yang jawab. Kalian gak mau nolong aku. Prestasi udah. Album. Ngapain album? Tidak boleh membeda-bedakan orang. Kesimpulannya, kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Membandingkan. Yeah. Enak mana lagunya sama Ready to Love? Mungkin karena baru dengar sekali, aku Ready to Love sih. Tapi nggak tahu ya antar. Aku biasanya emang gitu, kayak baru kalau sekali tuh kayak apa sih ini lagu. Sama-sama menyukai binatang, sama-sama. Raisa dinilai sombong, Isyana dinilai ceroboh. Hey, kita nggak gibah di sini ya. Sandung Isyana Bara dibandingkan dengan Raisa. Saudara kandungnya beda, Kak. Iya, betul. Kamu tidak salah, tapi kamu memancing emosi saya. Apa sih bedanya? Beres Jumatan masih SR sekarang ternyata. Iya, masih. Apa? Kamu gak suka? Kamu gak suka kita SR? Nih, 4 perbedaan besar Raisa. Otodidak, pendidikan formal. Raisa sosok ini. Kok banyak yang bilang Raisa sombong deh? Indah, ingatin buat Jumatan dong. Iya. Bagus untuk meditasi. Tidak tetap pada ini tempat aku doang atau emang dia jauh dari yang aku. Emang aku kayak gitu tadi. Kadang tuh kalau di SR tuh kayak gak sadar kalau kita melakukan itu gitu loh. Ya emang sih semua hal juga begitu ya.
5 fakta kesamaan Raisa dan siapa? Sepuluh beda gaya fashion Raisa. Serupa tapi tak sama. Di Twitter gak sih? Suaminya beda, betul. Pekerjaan suaminya juga beda, betul. Beda Raisa Isyana. Lucu sih ini. Delaynya jauh berapa menit? Iya bener banget, kayaknya di delay gak sih? Coba di refresh deh guys. Isinya. Ya gila ya. Bling bling. Hey. Gak ada, di Twitter juga gak ada. Raisa dari vokalis band. Ya udah, itu udah. Pertama kali genre musik education background instrumen otodidak, oke. Udah semua yang gak ada itu hanya otodidak genre instrumen. Instrumen perjalanan kisah cintanya gak sih masukin kayak Raisa tuh udah 4 tahun pacaran terus putus terus dia nikahnya sama yang baru 3 bulan atau 4 bulan pacaran. Nah kalau Isyana dia nikahnya sama yang dia emang udah pacaran sama dia 12 tahun itu, tapi itu masuk kayak itu berbobot tidak berbobot. Ini tuh harus membandingkan dari segi musiknya. Jangan tumben cakep di comeback kali ini. Iya emang cakep. Johan emang cakep. Indah mending chef depan atau belakang dah. Tengah deh, tengah. Indah mending ambil sendal apa di masjid ntar. Terserah sih, kalau aku pengennya yang pink. Baby pink. Info jasa titip. Jasa titip. Jumatan. Semua aja kamu jasa titip. Hai Kak Indah, halo Ken Dewi. Maaf telat abis nugas, gak apa-apa santai. Santuy. Hajinan lagi showroom, Kak Gaby lagi showroom. Ayo ayo semuanya showroom. Kayak tuh ini tuh di delay gitu loh guys. Halo yang habis Jumatan. Ya, woy keren. Halo Kak, halo Gagasa Putra.
Udah lama gak sih? Buat yang cowok Jumatan dulu pacarnya Suho. Indah kok, cakep. Sama ini enggak kah? Pengen deh ngerasain Jumatan gimana. Indah mending udah tadi aku udah bacain. Bagi yang mau delaynya dikit, set ke low latensi. Apa itu? Aku jadi kuning. Aku jadi kuning. Aku jadi kuning. Banting HP lu. Itu komen gue beberapa menit yang lalu ya, atau karena aku baca lagi. Nobody's gonna know. They know. Ini tombe ini komen tumben gak deras ya, kayak orang-orang udah pada ini. Tapi aku kayak mau, aku mau showroom. Aku mau showroom, gak apa-apa. Siapa yang mau? Kita video call aja berdua. Siapa ya? Tinggal siapa aja. Aku tuh lagi nyari Isyana, beda Isyana dan Raisa. Ternyata kalian gak berguna, guys. Kalian gak ada yang bisa nyariin perbedaan Isyana dan Raisa. Udah dibikin otodidak. Yang satu otodidak, satu yang belajar musik banget. Satunya satunya genrenya apa, satu lagi genrenya apa, instrumennya bisa apa aja, terus pertama kali mereka ngapain. Terus gak ada lagi, bro. Kalau mau ya masukin itu, kisah cintanya. Baik sayang, sayang. So yang sayang nonton gak sampai kelar. Kata kata Anukun. Cip. Shining bling bling. Apa ya? Seru juga bacainnya. Itu siapa yang ngetok-ngetoknya? Kira-kira dari mana, guys? Kayaknya bisa deh ini. Bling bling. Kainda love you too Raya. Semakin kelihatan baik orang yang baik murah ilmu ya. Oke, okay. Aku juga tim Scarlett. Accident kan? Oh iya. Small.
Isyana pernah main film, Raisa enggak. Pernah Raisa ada malah pemeran utama. Lotso di belakang makin banyak nih. Iya, Lotso geng-geng. Isyana pernah menjalin kasih dengan inisial MPM. Hah? Siapa sih? Isyana bisa Sariosa. Sariosa? Itu udah masuk ke gentengnya gak sih? Coba kalau sekarang apakah dia mengulang yang baru? Nah, delay gak sih guys? Coba ngomong-ngomong siapapun. Lumayan. Masih delay sih. Masih delay sih. Masih delay guys, ternyata kayaknya emang Isyana lawak, Raisa kalem. Aku tinggal di pelosok kayak di kota-kota. Aku juga nggak tahu, tapi emang emang kayak aku nonton 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 hari ini tuh emang jelek gitu loh. Tuh, ngirim chat WA aja lama banget. Ini sinyal nih, ada apa ini? Ada apa? Agak menaik lagi. Isyana pernah jadi juri The Voice. Emang emang Raisa nggak pernah? Raisa jadi juri. Pernah weh, Raisa pernah di Indonesian Idol. Dengar khotbah, dengar SR Indah. ASMR ketikan. Satisfying gak?
Apalagi? Boleh deh, beda juri. Boleh. Kainah kalau ngetik cepet banget ya, kayaknya semua orang gitu deh. Kamu yang kurang pro berarti. Hari ini Yumi sel, yes, bener banget. Tapi kalau malam lancar ya, nggak se-nge-lag ini. Nggak sih, kayaknya malam juga hari ini nge-lag. Soalnya emang hari ini hari ini tuh sinyalnya emang lagi jelek dari pagi. Kayak aku pun kesel. Kenapa? Khotbah kedengeran sih ini, bisa nyambi. Icana manggung suka pakai alat musik. Oh iya, Raisa enggak ya? Tapi Raisa tuh juga bisa main piano, cuman enggak ini aja. Kak Ina udah makan kah? Belum nih. Kamu udah makan belum? Mungkin kalau radio enggak nge-lag, Kak. Oh iya benar. Oh my God. Bentar guys. Azana Saliha. Bentar ya guys, Azana Saliha. Kalian harus dengar ini. Halo, cek-cek, sinyal bagus gak sih? Gak bagus sih, kok aku nanya, aku tahu gak bagus. Tapi apa akan bertanya? Guys, coba di refresh, aku udah ada. I'm back. Kak Inda parah banget belum makan. Iya, kamu makan duluan aja. Yumsel udah ada. Hai Kak Marshall. Aku udah hai gak sih tadi? Udah lah ya. Halo. Aduh, aku baru tau banget ternyata yang Indah Yanto itu suaranya Kak Pandu. Ya ampun. Hai Indah, kok nge-lag ya? Iya, soalnya sinyalnya emang lagi jelek nih hari ini. Beda pendapatan Kak kalau diundang nyanyi. Jelas dong beda pendapatan. Tapi kan kita gak tahu spesifik berapa. Tapi makasih loh yang juri tadi. Kayaknya bisa deh dimasuk ya. Kasih April. Dede Esyanti, Pandu Esyanto. Yesento gitu. Salam Jumat. Nge-lag banyak banget yang bisa di SS karena saking nge-lagnya. Iya gak sih? Betul apa betul? Indah, iya, kada winda de da. Maaf, silinder. Salam Jambi, salam. SR Indah lebih penting daripada Jumatan, Pai. No comment. Salam dari Binjai. Salam. Aku kembali. Kenapa kamu kembali?
absen Jumatan gue masih banyak, Bu. Saya dikit sini biar aku kelihatan sambil ngetik. Hai Indah, hai AZT13. Halo, halo. Indonesian 2000 berapa ya? Dia jadi juri 14 kayaknya. Jatuh. LSWDV5. Apakah kita harus menyelesaikan SR kita kali ini? Kayaknya aku harus bikin tugas nih guys. Bagaimana? Bagaimana? Yes or no? Yes! Hai, Merlin. Hai, lagi nunggu Cogan pulang Jumatan. Oh, kamu nunggu di depan pintu rumah kah? Pakai joki dah. Pakai joki. Habede depai, habede depai. Jangan lupa sholat Kak Dede. Makasih Kak Ramdan. Oh, Kak Ramdan gue capek. Ada Kak Ramdan. Kak Ramdan, hai. Yang cewek gak Jumatan, lumayan dapat nasi kotak. Hah, kalau Jumatan dapat nasi kotak? Really? Emang iya, guys? Emang iya? Iya kah? Aku baru tahu loh. Bohong ya? Pasti kamu bohong. Jangan lupa. Jangan lupa makan siang. Tidak waktu. Kok ininya kayaknya jadi lemot. Enggak, iya kalau ada yang ngasih. Kamu tahu, Depay? Tidak waktu. Tergantung masjidnya. Oh, jadi itu enggak kayak selalu gitu. Gak Jumatan demi indah sayang. Astagfirullah. Kamu ngomong deh sama Allah. Aku ngetik dulu. Ngetik. Sebentar. Yorobun. Cangkaman. Iya sih. Anak Korea banget. Raisa
Aku kan ngetik di laptop kan guys, terus nggak bisa kayak di, kalau di spasi itu kan langsung terkirim gitu. Seharusnya aku ngetik lanjutannya habis di copy, terkirim. Ntar waktu di sini aja. Shift enter. Ah, okay. Arasoyo. Ternyata harus pencet shift enter biar dia nggak langsung ke send. Okay, thank you my friend. seperti ini. Okay. Ternyata seperti itu guys. Ayo kita lihat sebelah sini. Itu. Siapa yang baru tahu? Aku, hanya aku yang baru tahu. Kalian pasti udah tahu duluan. Raisa itu Indonesian Idol season 8. Okay. Susah banget ketik. Season 8, kita copy Indonesian Idol season 8. Saya malas ngetik. Indonesian Idol. Ntar lagi kita selesai jam 12 pas ya guys, kita selesai SR guys. Okay. Ini benar-benar kayak 3 menit lagi. Sepi amat, iya nggak ada orang. Lagian aku juga tadi diam-diam aja. My fault, I'm sorry. 11.57 kita genapkan menjadi 12. By the way, kalian udah nonton Seventeen? Streaming dong, Seventeen, my love. Enak tugasnya begituan, aku ngitung nafas orang. Oh iya? Kainda semangat, makasih Nanin. Yang saudara ternyata kamu bukan osinya, bukan Kanin. Fira.
Hah? Kok hah? Bukannya sampai sore. Indahku, hai Kak Clara Fox. Indah semangatin aku lagi sakit nih. Semangat Kak Dawin. Ada lagi Jumatan, benar. Betul banget, betul sekali. Indah screenshot dulu sebelum udahan. Gimana? By the way, oh gak ada ini deh. Kak sebut namaku dong, Feoreza. Susah banget sih punya nama. Semangat tugasnya dah. Video udah sih. Udah selesai guys tugasnya. Wait. Ini sekolah Jumatan. Ah, dari tadi ngomongnya sekolah Jumatan mulu, Kak Pandu. Aku salting. Kenapa salting, Nani? Makasih gift-nya Kak Triwe Soekarno, jagung, Ayukun, Triwe Soekarno lagi, jagung, Karakanif, sama Arga Satria. Hai Indah, hai Karan. Oke, sudah jam 12. Makasih semuanya yang udah nonton. Sekarang aku mau